melaksanakan kegiatan Hari Kesehatan Nasional, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta, para panitia, khususnya para petugas kesehatan yang sudah bisa mengangkat harkat martabat Kabupaten Cianjur, di mana ada beberapa yang sudah mendapatkan penghargaan akreditasi. Di luar itu pun kemarin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur Sayang yang sudah juga mendapatkan nilai akreditasi paripurna kalau tidak salah. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan untuk bisa mencapai derajat kesehatan masyarakat, juga para petugas kesehatannya bisa lebih termotivasi untuk mendapatkan akreditasi lagi. Di luar itu, barusan saya mengapresiasi juga ada Senam Cianjur Jago. Insya Allah Bapak Ibu semua, apabila nanti sering Senam Cianjur Jago bisa menurunkan berat badan. Mungkin saya juga barusan turun 2 kilo kayak deh, karena sangat energik sekali. Nah mudah-mudahan kalau kita sudah mencapai sebuah prestasi, sudah baik kaitan dengan pelayanan, bisa menggerakkan warga masyarakat untuk hidup sehat ke depan. Mari dengan Hari Kesehatan Nasional ini, kita gerakan warga masyarakat untuk hidup sehat dengan tema Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku, Cianjur Jago. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan. Dan tentunya ini adalah simbolis ya. Simbolis. Sehat keluargaku, sehat Indonesiaku. Oke. Okay. Bagiin sekarang. Kita bagiin sekarang aja untuk door prize yang banyak. Ada sepeda, ada boot untuk periksa kesehatan gratis yang lainnya yang bisa dikunjungi untuk hari. Langsung bismillahirrahmanirrahim berdoa. Plus 29. Selamat. Iya, Pak. 27. Saya nomor 27, dilihat dulu ya. Iya, dipotong Bapak. Oke. Supaya warga masyarakat bisa memakan sayuran dan buah-buahan.
dan untuk kedepannya kita melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dari para petugas kesehatan yang sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan, mudah-mudahan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Cianjur ke depan. Juga ada olahraga, sekarang juga ada kegiatan aktivitas fisik jalan santai, plus pemeriksaan kesehatan gratis ya. Puncaknya tanggal 22 di Rabu di Asakir. Dan terakhir tanggal 22 November, insya Allah kita akan puncakkan Hari Kesehatan Nasional berupa pemberian penghargaan-penghargaan. Thank you.